Oke okay guys, ini adalah salah satu activity untuk menukar e-cleaner. Oke, okay, e-cleaner untuk Chevrolet LTZ 2.8. Oke, okay, ini dia punya e-cleaner. Oke. Okay. Kita tengok di sini e-cleaner dia. Okay, ini dia punya e-cleaner. Oke, okay, ini e-cleaner dia. Oke, okay, masih baru. Masih kilat. Sekarang kita akan melakukan proses untuk menukar e-cleaner. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita ambil pembuka di sini. Oke, okay, size 10. Oke, okay, size 10. Buka di sini. Sama kita buka ini dahulu. Kita buka screw. Oke, okay, dia ada 3 screw. Oke, okay, yang di atas kita ada 1. Ini ada satu, waktu kita ada satu lagi di sini dan ada satu lagi di bagian ya, bagian bawah. Mudah, kita akan buka skru sebelah sini. Kita akan lepaskan skru ini supaya kita bisa cabut kepala ini lah. Oke. Untuk lebih mudah, kita akan cabut benda ini. Cabut benda ini. Sekarang boleh lihat ada ini satu kali kita sudah cabut. Cabut, kita letak sini. Oke, okay, ini saluran dia. Oke, okay, ini saya punya e-cleaner. Fuh, sangat dahsyat, sangat kotor. E-cleanernya nih. Oke, okay, kita boleh bandingkan di sini. Apa kotornya benda nih, ini yang baru. Tengok benda yang baru dan benda yang lama. Oke, tukarlah e-cleaner Anda kalau Anda sayang dengan Chevrolet Anda. Oke, okay, seterusnya yang kita perlu buat adalah oke, okay, kita akan ambil e-cleaner yang baru. Ini e-cleaner yang baru. Tenggan sini. E-cleaner yang baru. Ini yang lama. Ini kita lihat adalah di benda ini kita masukkan di masukkan di dalam di sini. Nah, ini dia akan berada dalam kedudukan nih. Ataupun lebih senang kita masukkan di sini lah. Masukkan di sini. Oke, baru kita pasang ke dalam. Masukkan ke dalam terus. Tutorial untuk cara membuka ataupun menukar e-cleaner untuk Chevrolet Colorado. Oke, jangan lupa subscribe dan like.